Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Lovers. Bertemu lagi di channel Randy Cookies. Di video kali ini kita akan membuat Milo Ice Cream. Tonton videonya sampai habis ya, Bunda. Oke, Bunda Lovers. Sekarang kita persiapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan ya. Di sini saya telah menyediakan 3 saset susu Milo, 500 ml air, 10 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan susu bubuk, 4 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam halus, dan SP atau pengembang kue kita gunakan 1 sendok teh saja ya, Bunda Lovers. Tahap selanjutnya kita campurkan susu, Milo, gula, dan air. Tambahkan tepung maizena, aduk-aduk dan masak hingga mendidih. Aduk terus ya, Bunda Lovers, agar nanti tidak ada yang menggumpal. Masak hingga mengental seperti ini. Setelah itu masukkan ke dalam wadah lalu dinginkan. Setelah dingin, simpan dalam freezer hingga adonan menjadi beku. Nah, setelah beku, masukkan ke dalam wadah. Tambahkan SP atau pengembang kue ya, Bunda Lovers. Kemudian mixer hingga susu mengembang. Jika adonan susu sudah mengembang, dia warnanya akan berubah menjadi coklat pucat seperti ini ya, Bunda Lovers. Jika ingin warnanya lebih terang lagi, boleh ditambahkan warna makanan. Setelah selesai di mixer, selanjutnya masukkan susu ke dalam wadah yang telah disediakan. Setelah selesai, kemudian simpan kembali adonan es krim ke dalam freezer agar beku ya, Bunda Lovers. Jika es krim sudah beku, keluarkan dan es krim siap dinikmati ya, Bunda Lovers. Nah, seperti ini hasilnya. Keluarkan es krim dari wadahnya ya, Bunda. Teksturnya sangat creamy. Wow, sepertinya enak nih, Bunda. Tuh, seperti ini, Bunda. Es krim Milo. Selamat mencoba resepnya di rumah ya, Bunda.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan setiap resep yang Randy Cookies bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah setelah ini kita buat resep apa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.